sangat mengharapkan adanya bantuan-bantuan yang seperti ini. Karena itu juga saya ingin mengajak kepada semua orang-orang yang punya rezeki berlebih, inilah masanya kita bergotong royong untuk memberikan bantuan kepada warga-warga kita yang terdampak dengan COVID-19. Ya, semoga ini jadi amal ibadah kita. Dan harapan saya juga nanti bulan suci Ramadan, ini bulan yang penuh rahmat, penuh mafiroh, dan penuh berkah. Pahalanya 2 kali lipat. Nah, harapan saya, mari kita manfaatkan momen bulan suci Ramadan ini juga untuk bersedekah pada masyarakat kita yang sekarang terdampak. Semoga ini tentu jadi semangat bagi semua orang yang ada di Riau, sehingga harapan kita ke depan agar tentunya musibah ini segera berakhir.